awas. Ini maknawi. Ini dadi satu oleh Mbah Majid. Pengen musul, ya Allah maya wakidu, ya Syafi'al. Susah atine gelisah, ya Syafi'al bodoh. Musul ya Sayyidi Rasulullah. Utang yukah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dadi satu. Karena sifat manusia seperti anak saya kecil. Ada enggak anak saya? Tidur. Enggak mau dikasih pil pahit, moh pahit tadi kemarin agak sakit dia. Kasih minuman pahit, ya dijegil saja, paksa. Nah kalau kita tuwek sing meksa sapa? Mbah gelem jadah raden meksa gak ada, nafsu kita enggak mau. Oleh Mbah ya dijadikan satu. Manusia enggak mau. Lah oleh dokter antara obat dan penurun panas dijadikan satu. Antara obat penurun panas dengan permennya ada satu. Maka terjadilah budrek sin. Sampai anak budrek sin kan manis seperti gula. Nyun permen, ikile permen, kai permen, tapi itu sunya obat. Dan dikai obat, moh, obat pahit. Ki permen, iki malah sugih. Ngundi gelem kabeh ora? Ya bener kan? Mbah Yai begitulah bijaksana, metodenya berbeda dengan metode para ulama-ulama dulu. Wong saiki lek gak dikai penak ra gelem, kae penak aja jek tak mundur sentok, gak usah nyambut, gak usah ndonga Yai sampean dongane mawon ngono lha. Iya kan? Lek yo kulo ndu suwe sampean dongane mawon gak sugih sampean kok kei. Lah, ini para hadirat. Oleh Mbah Yai dicampur. Mengapa ini saya dialog dengan Mbah Yai bukan analisa saja. Saya bicara dengan Mbah Yai. Sifat wong iki kok cinotip, golek suket ijo. Itu Mbah Yai bukan analisa ini. Saya muka lamah. Lamah kena menghadasah kena Mbah Yai. Itu. Maka mengapa? Dan inilah rahasianya, mengapa waktu itu cepat tersiar di seluruh Nusantara. Maaf kalau kau sulit. Karena itu terselip kebutuhan kehidup. Sama dengan dalan yang pasar. Yo ibadah, wah anakku cek cilik aku cek pengen nyambut gawe neng pasar, pegelem sugih, ngacung wong langsung. Sampe jalan tengah pasar, kowe dobas sugih. Kowe di melarat kok gak dobas sugih, ora gelem wong e. Lek sama sugih kowe dobas sugih, wah kabeh gelem wong. Tapi yo ibadah, beh aku cek berarti aku yo pengen jane pengen nitik Allah. Tapi anakku cek cilik, aku cek kudu golek rezeki. Semayan mesti. Soalnya wis aku toto anakku wis mentas kabeh, aku tak nyidek nang Allah sentala. Wis gak repot. Bocah repot yo gedhi mati, enggak bisa. Tapi lek iki lho donga sugih, wong mesti perayaan gelem. Betul gak? Oh, tonggo usum pegawai negeri PNS, iki lho donga ben diterima pegawai negeri. Payo langsung urung dikai mau tengen kula, ya iki lho badhe ujian pegawai negeri yo ben iki wis ngono kabeh. Itulah bahaya dicampur. Lah ini diantara metodenya. Tidak sama dengan tarekat dulu. Nih, yang kedua, efektif diamalkan mudah dirasakan. Maka banyak wong asale los-losan, tiga ibu direksin, kroso legi, sing loro rodok waras, kemudian tahu-tahu hatinya berubah. Anak saya kayak gula, kalau geli njaluk permen, budreksin malah penjaluk terus pada putih tiga kali sehari. Nyuwal terus saya